Halo, selamat datang para Antv lovers dimanapun kalian berada. Tentunya jumpa kembali bersama saya yang akan selalu memberikan trailer sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode yang akan datang. Edisi 28 Agustus 2021. Di episode kali ini tentunya kita semua akan disuguhkan dengan adegan romantis dan baper tentunya yang datang dari Abi dan juga Kinanti. Yang mana terlihat Abimana memijat Kinanti karena Kinanti merasa pegal-pegal. Aduh guys, baper nggak tuh melihat Abi yang cuek kini mulai perhatian kepada Kinanti. Dan Kinanti pun terlihat sangat bahagia melihat Abi yang kini perhatian kepadanya. Nah guys, namun sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pada episode kali ini terlihat David bertanya pada Abimana terkait hubungannya dengan Sarah yang terlihat sangat mesra. David pun sangat yakin bahwa Abimana saat ini sedang berusaha mendekati Sarah. Apakah Tuan Muda berselingkuh? Ujar David. Mendengar pertanyaan David, Abimana langsung marah. Ia pun menilai David berani ikut campur dalam urusan pribadinya. Tugas kamu hanya mengerjakan tugas dari saya, kata Abimana. David pun merasa kasihan terhadap Kinanti karena ketulusannya selama ini ternyata dikhianati oleh Abimana. Aku merasa sangat kasihan terhadap Kinanti karena ketulusannya selama ini akan dibalas oleh pengkhianatan Abimana, ujar David. David tahu bahwa selama ini Kinanti tidak pernah berbuat curang pada Abimana, apalagi membohongi Abimana yang sering bersikap dingin kepada Kinanti. Hanya saja selama ini Kinanti terlalu penurut pada Abimana. Kinanti tidak pernah berani membantah suaminya. Nah guys, dan di sisi lain Kinanti mulai merasa ada yang janggal dengan sikap Abimana belakangan ini. Dirinya merasa ada sesuatu yang disembunyikan Abimana dan membuat Kinanti sebagai istri sangat penasaran. Apalagi melihat ponsel Abimana yang sering berbunyi ketika tidur. Tentu saja hal itu membuat Kinanti terdorong untuk ingin tahu. Lalu kemudian Kinanti ingin mengambil ponsel Abimana yang sedang tidur. Tetapi tiba-tiba saja Abimana terbangun dan melihat Kinanti. Rupanya Abimana telah mengetahui bahwa Kinanti yang mencurigainya, ia pun langsung memarahi Kinanti. Mau jadi istri yang selalu curigaan pada suaminya? Saya paling gak suka kalau ada yang berani mengusik saya, apalagi itu adalah istri saya. Itu pasti akan mencoret nama saya, kata Abimana. Kinanti pun tidak bisa menyangkal ucapan Abimana. Semua gara-gara ketahuan mencurigainya. Nah guys, untuk mengetahui kisah selengkapnya jangan lupa saksikan terus setiap hari hanya di Antv. Dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.